Ya, Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi semangat juang tim nasional sepak bola Indonesia yang lolos ke final SEA Games. Di mana hal itu terlihat dari kegigihan Indonesia saat menyisihkan Vietnam di semifinal. Senang bolanya bisa masuk ke final. Nah, dengan pertarungan dan semangat juang yang sangat menurut saya boleh menyampaikan mental menang itu. Memang mental pemenang. Jadi kalau menang ya wajar karena mentalnya betul-betul. Meskipun hanya main 10 pemain tapi masih bisa mengegulkan itu yang mental.